إياك نعبد وإياك دون الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير الموت عليهم ولا الضالين آمين كتاب تاج العروس بسم الله الرحمن الرحيم ليس الرجل من سحى بين الناس في المجلس إنما الرجل من منسح على نفسه وردها إلى الله تعالى ليس الرجل بقول الله سؤال لكي nas fil majlis orang yang teriak-teriak atau e, menangis atau e, apa ya guguk-guguk di, e, di antara manusia di dalam majelis jadi kalau di dalam majelis e, apa ya, paling keras suaranya paling e, kalau kemudian menangis paling khusyuk, paling uh, ini. Jadi bukan itu uh, sebagai seorang laki-laki. Innamal rojul, uh, sesungguhnya yang uh, dimaksud sebagai seorang laki-laki adalah mansoh ala nafsihi, orang yang uh, dia bisa menangis, bisa uh, apa ya mendekatkan diri ala nafsi atas dirinya sendiri ketika dia sedang sendirian, dia bisa meneteskan air mata, dia bisa uh, hanya kepada Allah saja, jadi dia senantiasa bisa khusyuk dan khudur kepada Allah, waradha ilallah taala dan semuanya dikembalikan kepada Allah taala. Inilah laki-laki yang sesungguhnya adalah dia yang bisa sebut-sebut uh, Allah pada uh, kesendiriannya, bukan pada saat keramaian uh, di dalam uh, majlis. Man ala hammad <tuh> dunya wa taraka hamal akhirah kana ka man jahu asadun yaftarisuhu summa warasahu burhusun. faastaghala bihi anil asad Di barang siapa yang e, menyibukkan diri atau keinginan terhadap dunianya itu sangat tinggi wadaraka al akhirah dan meninggalkan keinginan cita-citanya terhadap akhirat e, ini diibaratkan karena kama ja'alul asad diibaratkan seperti orang yang didatangi oleh harimau, yaftari suhu yang mendekatinya atau ingin bersandar kepadanya. Suma korosohu berhusun. Kemudian datang e, seekor nyamuk yang mengganggunya, yang ingin e, menggigitnya. lebih anil asad. Kemudian dia sibuk terhadap nyamuk tersebut dibandingkan dengan e, harimau tadi ini kadangkala -kadang kita sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh karena diibaratkan di sini oleh Syekh Ibnu Athaillah dunia ini seperti nyamuk yang kadang mengganggu kita dan kita menjadi lupa terhadap sesuatu yang besar dan inilah terkadang kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi kita E, kalau Gus Bahak menyebutkan ya dunia dunia ini adalah segala yang remeh temeh itu yang e, apa sedang kalau yang akhirat itu adalah sesuatu yang sangat besar yang sangat mulia. Jadi ketika semua diniatkan kepada akhirat maka semuanya menjadi mulia. Tapi kalau yang diniatkan untuk dunia maka itu menjadi remeh temeh. Ini. wa inna man ghafala 'anillah ta'ala istaghala bil haqiri wa man lam ya'ful anhu lam yastaghil illa bih jadi uh, karena sesungguhnya barang siapa yang lalai dari Allah ta'ala istaghala bil haqiri maka dia akan sibuk dengan hal-hal yang hina yang remeh-temeh tadi lam ya'fulu anhu lam yastaghil illa bih dan Dia uh, tidak menyibukkan diri daripada uh, kecuali yang yang dia menjadi kesibuk terhadap hal-hal yang remeh-temeh tadi. Jadi kalau misalkan dia menyibukkan terhadap yang remeh-temeh atau yang hina, maka susah sekali dia akan menyibukkan kepada Allah Taala. Fahsin ahwalika antafu Taka ad dunya akhirah Maka perbaikilah e, Keadaan kita Dan segera untuk Antafu taka untuk ya, Fot atau kemudian berhenti e, Terhadap mengejar dunia Litahsil akhirah Untuk mengejar kepada Kehidupan akhirat Jadi kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang yang terhormat. Jadi kalau misalkan kita eh, apapun kita niatkan untuk akhirat kita, kita niatkan untuk Allah Taala. Bahkan terkadang eh, kalau Imam ash menyampaikan ya terkadang susah sekali orang yang kok tidak bisa ikhlas kepada Allah, tidak bisa eh, fokus kepada Allah karena Sesungguhnya, Allah lah yang memberikan hadiah kepada kita. Kita dikasih keimanan, kita dikasih kesehatan, kita dikasih uh, energi. Semuanya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang yang sudah dikasih hadiah tadi kemudian tidak uh, berterima kasih dan menggunakan sepenuh uh, yang dia miliki untuk yang memberikan hadiah tadi? Aneh juga ketika orang sudah dikasih hadiah tapi dia berterima kasihnya Atau dia e, senangnya kepada orang yang bukan memberikan hadiah ini, Inilah e, kalau kemudian kita sudah diberikan oleh Allah hadiah yang banyak sekali jadi Termasuk diantaranya kita bertemu berjumpa dengan bulan Ramadan ini adalah Sesuatu hadiah yang sangat mahal apalagi di dalamnya di dalam hadiah itu masih uh, banyak sekali hadiah-hadiah lain bonus-bonus lain tentu ini adalah sesuatu yang uh, harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi terkadang banyak juga orang yang kemudian mengabaikan hadiah itu ini uh, kenapa kita uh, semuanya kita persembahkan untuk Allah untuk kehidupan akhirat kita. Karena dunia masru'atul akhirah, yang namanya dunia ini adalah e, ladangnya dunia, ladangnya akhirat. Jadi, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jadi, ketika kita e, fokuskan kehidupan dunia ini, jadi misalkan kita dapat rezeki, kemudian e, kita sebagiannya kita sedekahkan, kemudian kita infakkan, dan lain sebagainya, maka Inilah eh, kehidupan yang mulia, bisa sujud, bisa ruku. Ini adalah kehidupan yang mulia, kehidupan yang luar biasa. Dan Laisa Rojul Mayuropiga Laufzuhu, Inama Rojul Mayuropiga di bukanlah seorang laki-laki yang senantiasa memelihara perkataannya. Namun, sesungguhnya seorang laki-laki adalah... mayurabbika lahz yaitu orang yang senantiasa memelihara pengawasannya atau penglihatannya Anisah Syekh Abil Abbas Al Murush Murasi radhiyallahu an annahu qala idza kana salah fatu turabi faraha bin nazar kadzalik asah yurabi muriduhu bin nazar Di, ini diibaratkan, dikatakan oleh Syekh Ibnu Abbas al-Murashi, e, ketika ada so, e, seekor penyu, dia akan senantiasa mengawasi anaknya atau kemudian telurnya bin Nazeri dengan pengawasan. Kata dikata Syekh, muridu muridahu itu muri bin nador. ya demikian juga seorang seh atau seorang guru dia akan mengawasi muridnya dengan penglihatan, dengan pengawasan. Lianna ya. sulahfata bayudul hilbari yatawajjahu ila jani bin nahri wa tanzuru ila bayudaha fayurabbihim. Di, begitu juga, karena sesungguhnya penyu itu dia bertelur di darat. Kemudian dia mengawasi uh, telurnya itu, ilajani bin nahri. itu di dalam atau di uh, pengairan, dia di air, sambil mengawasi telur-telurnya. Wa <tell> tanthuru <noise> ila bayduha. Saya dia senantiasa mengawasi telur-telurnya. Wa yurabihimullahu <tell> laha <noise> yang ta'ziruha ilaihim. Jadi demikian juga Allah memelihara kepada e, kita semuanya. E, dia senantiasa mengawasi kita. E, dan begitu juga kita, e, kita jangan banyak e, misalkan perkataan ngomong gitu dan mengarahkan ini dan itu tapi yang harus kita kuatin adalah pengawasan kita terutama lagi adalah meningkatkan nausor kita, penglihatan kita, pengawasan kita, bahkan sampai dengan penglihatan mata batin iyaka kak, min hadid dar wa ma halawatil hubbih, dan takutlah kamu, yaitu kita semuanya antah Ee, keluar dari hadhidar dari ini rumah yaitu rumah dunia ee, dan kita atau belum mendapatkan halawati hala wa yaitu manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena laisal halawatu hubbi fil ma'kili wasyarabi li annahu yusariku fiha al kafir wad dabbah Jadi, dan bukanlah manisnya cinta kepada Allah, itu di dalam e, makan, minum, karena sesungguhnya itu e, kita bersama halnya dengan orang-orang kafir atau dabah binatang-binatang melata. Halawatul hubbih ini e, cinta kepada Allah, ini tidak e, diperoleh dan dari manisnya atau makanan, minuman, dan lain sebagainya yang sifatnya bisa dirasakan secara lidah. Karena itu sama halnya dengan orang-orang kafir atau kemudian dabah atau binatang. Mereka ya kelezatannya ada pada makanan dan minuman. Bel, syarik al-malik al malaikah fil halawati zikri wal jam'i al 'ala Allah taala. Akan tetapi sebaliknya ee, bersamalah kan atau bersekutulah kan kepada e, dengan malaikat di dalam merasakan halawah yaitu merasakan manisnya e, cinta kepada Allah yaitu dengan azzikri yaitu halawatu zikri dengan merasakan manisnya zikir wal jam'i dan kumpul bersama Allah taala atas Allah taala. La al-arwaha la tuh la tahmil rusasa an-nufus fa da wamasta fi jifati dunia dunya Jadi kalau karena sesungguhnya roh kita ini tidak mampu dan gitu kan uh, me menahan atau memikul uh, beratnya rembesan atau dari nafsu kita di inka musta fi jifad dunya apabila engkau uh, menceburkan diri dalam uh, bangkainya dunia la tasluhu li muhadirati dan e, tidak akan pantas untuk hadir e, datang kepada e, singgasana Allah atau pasban. Li'annal <tip> ta'ala la la karena sesungguhnya Pasiban Allah, singgasana Allah itu tidak bisa dimasuki orang yang masih bergelumuran dengan najisnya maksiat. Jadi ini yang uh, harus dan perlu kita lakukan untuk bisa merasakan lezatnya, manisnya cinta kepada Allah adalah kita bergumul, berkumpul bersama uh, sebagaimana malaikat yang mereka bisa merasakan manisnya karena zikir kepada Allah berkumpul kepada Allah pada majelis-majelis. Fathohir kalbaka min al aib yuftahulaka babul zaib wadub ilallahi warji ilahi bil inabati wal dan dalah kita bersihkan hati kita dari aib dari celah-celah. Maka yuftahulah babul bulakai maka akan dibukakan kepadamu pintu-pintu yang saib atau yang samar-samar. watub dan e, bertobatlah ilallai e, kepada Allah, warji dan kembalilah ilaihi kepada Allah. Wilina badi dengan e, bertobat, wasikri dan zikir. Jadi ini e, beberapa e, hal yang bisa membersihkan hati kita, yaitu kita tobat kepada Allah dan e, zikir kepada Allah. Tanda kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita bertobat kepada Allah, kemudian banyak-banyak zikir, maka kita bisa mendapatkan halawat khubbih, yaitu merasakan manisnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebelum meninggalkan dunia ini, kita sudah mendapatkan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi wallahu alam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.